jadi hari ini aku mau ngevlog ke Denpasar. Sekalian aku ada kerjaan juga di sana. Terus aku bakal sambung vlognya ini besok juga, karena besok aku mau servis motor. Full pump atau pompa bensinnya tuh rusak, guys. Jadi aku sekalian pengen nanya-nanya sama montirnya juga. Biar kalian dapat ilmunya juga gitu loh, guys. Dan sayangnya sekarang itu hujan. Aduh, aku bingung banget mau ke Denpasar cuman hujan gitu loh, guys. Jadi mager ya kan kalau hujan. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya juga. Dan mari kita mulai videonya. Sekarang aku gak tahu nih mulai videonya bakal jam berapa, karena sekarang hujan, guys. Cuman aku baru aja sampai di Denpasar dan terima kasih Tuhan karena di Denpasar cerah banget. Wow. Soalnya di Tabanan tadi gulem, terus udah gerimis gitu. Jadi aku kan takutnya di Denpasar juga hujan, tapi ternyata sampai Denpasar cerah banget. Dan hari ini aku mau nyoba kuliner sama teman aku. Dan aku challenge dia nyari tempat kuliner yang murah-murah dan banyak menunya gitu, guys. Jadi semoga aja dia menemukan tempat yang sesuai dengan ekspektasi. Jadi aku bakalan kerja dulu, baru terus aku ketemuan sama teman aku dan kita kuliner. Oke? Okay? Oke, guys. Aku lagi nunggu teman aku di sini. Ini jalan dekat Plaza Renon ya. Dan aku sakok lihat gedung yang itu dong. Gedung yang ini. Keren. Oke, okay, guys. Kita udah sampai dan aku nggak tahu namanya. Lunak Bali. Apa? Warung Lunak Bali. Warung Lunak Bali. Oke. Okay. Itu nak ujung. Oke, kita masukin dulu, guys. Jadi guys, ini dia nama warungnya, cara warung Lunak Bali. Nanti nama jalannya bakal aku taruh di bawah. Karena aku nggak hafal, guys, nama jalannya. Ini dia. Jadi waktu masuk tuh kayak gini. Terus parkirnya itu di belakang sana, belok kiri. Guys, ini namanya tadi apa yuk? Lupa. Bulung Boni. Bulung Boni, guys. Jadi kayak gini penampakannya. Terus aku juga mesen tipat canto, Ayu juga mesen tipat canto, ya kan? Iya. Yeah. Sama es jeruk. Selamat makan. Oke, okay, guys, aku bakalan nyoba bulungnya. Ini pertama kali aku makan bulung. Disuruh sama Ayu. Hai. Kok gitu sih stres? Kok masam? Asin. Bukan asin. Asam gitu. Ini asam laut. Oke, okay, teman-teman, kita udah sampai di bengkelnya. Jadi ini bengkel yang pernah kelihatan di video aku di reaction TikTok bersama orang ini. Jadi aku udah sampai dan aku bakal liatin dealernya kayak gimana. Oke,
itu dia motor aku. Dan ini dia montirnya. Montir gak namanya montir? Oh, mekaniknya. Tara. Jadi masalahnya itu di pompa atau full pump bensinnya gitu. Dan itu dia lagi dibuka. Jadi tekanan pompanya nggak stabil ketika dimas, makanya motor berhenti. Oh gitu. Itu guys yang langsung dijelasin sama mekanik. Oke. Oke teman-teman, jadi aku apa? Oke guys, sekian vlog dari aku. Jadi vlognya ini kan dimulai dari kemarin ke Denpasar, terus hari ini aku servis motor dan udah jelasin juga langsung sama mekaniknya. Terima kasih buat mekaniknya, siapa namanya? Yoga. Terus terima kasih juga buat Kak Basit yang udah bantuin aku motornya udah 4 kali ke bengkel. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like-nya juga. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Maaf kameranya goyang-goyang.